Saya mulakan bisnes ini 3 tahun lepas. Secara amnya, produk ini adalah susu kolostrum. Jadi susu kolostrum sebagai susu awal lembu. Jadi kita diambilkan terus import daripada New Zealand. Kolostrum ada banyak jenis kategori dan kategori dia ditentukan dengan hasil kutipan dia. Masa dia kutip. Iaitu 48 jam pertama dia ada kandungan kolostrum. Dan selepas daripada 48 jam maka dia akan jadi susu lembu biasa. Jadi untuk C2 Joy ambil yang top grade iaitu 6 jam pertama. Kelebihan dia berbandingkan susu biasa sebab dia ada menguatkan antibody manusia. Jadi apabila antibody kita betul, otomatik ada banyak masalah-masalah berkaitan kesihatan dia akan dikurangkan. Dan dari segi feedback customer memang sangat bagus sebab produk ini sudah ada di pasaran selama 10 tahun sebenarnya. Jadi selama 10 tahun ni my father lah yang export ke Indonesia. Jadi kenapa lambat masuk ke Malaysia adalah sebab faktor peribadi saya lah apabila saya memutuskan untuk memeluk Islam. Jadi hubungan dengan keluarga agak regang. Jadi baru dalam 4 tahun ni baru okey sikit. Sebab itu kenapa lambat sikit lah masuk di Malaysia baru 3 tahun lepas. Jadi kita berdaftar dengan C2 Joy dan kita memperkenalkan susu ni kepada orang ramai lah, kepada rakan-rakan, kepada sahabat-sahabat kan. Maksudnya kita perkenalkan susu ni tentang kebaikan susu ni. Dan daripada susu ni juga kita boleh membantu ramai orang untuk menjana pendapatan kedua. Khasiat susu memang dah nyata sejak azali lagi. Dan sekarang kita dapat satu produk C2 Joy yang begitu hebat, iaitu kolesterol dan kalsium yang ada pada C2 Joy ini. Bagi saya sendiri, telah menggunakannya dan mendapat manfaat yang macam strok saya kembali pulih. Jadi macam saya amalkan 2 pagi, 2 tengah hari, 2 malam. Keberkesanannya selama 2 bulan, saya dapat aktifkan balik semula badan saya. So dia maklumlah, setiap manusia dilahirkan dan dibesarkan dengan minum susu. Sampai hari ini saya masih tak jumpa lagi manusia yang bila lahir mak dia suap dia Nescafe, kopi, Bandung. Manusia memang boleh besar dengan susu dan kenapa susu adalah sebab khasiat dia. Dan satu hari nauzubillah apabila terlantar di atas katil, doktor tetap akan syorkan untuk habis susu. Sama ada orang pancurkan untuk kita ataupun kita pancur sendiri ataupun yang paling teruk, dicucukkan lubang, dimasukkan tiub, disalur melalui tiub. Selagi manusia dibesarkan dengan susu, selama ini produk ini akan relevan. Secara amnya kita ada beberapa package dan kita memang guna sistem pengedaran. Okay, dan kita ada kategori pengedar dan juga stokis. Okay, jadi untuk bahagian pengedar, kita terbahagi pada 3 jenis kategori di mana kita bermula dengan pembelian 3 kotak, 10 kotak dan akhir sekali 30 kotak. Jadi dengan pembelian itu, otomatik mereka layak dijadikan sebagai pengedar. Dan untuk stokis, kita gerakan sebagai master dealer. Kita tidak seperti tempat lain di mana di C2 Joy kita mengahadkan satu negeri kepada 5 stokis sahaja. Jadi setakat ini contoh macam Selangor sudah penuh sebenarnya dan ada beberapa negeri masih kosong. Contohnya di Johor. Saya bermula dengan TDC pada bulan 7 tahun lepas, 2018. Dan hingga ke hari ini, saya dah mula menjana pendapatan hari-hari. Sebab konsep di C2 Joy, pembayaran bonus dilakukan setiap hari. Jadi so far sampai hari ini, saya dah berjaya menjana pendapatan sehingga 5 angka sebulan. Dan saya sangat yakin produk yang diterima ramai dan semua bangsa boleh minum. Dan kita boleh showkan kepada semua golongan, tak kira umur. Sebenarnya dia bagus juga untuk kecantikan, boleh sapu buih ke muka kan. So sebenarnya dia lebih kepada tenaga lah, memberi kita lebih tenaga. Maksudnya kalau kita pagi kita ambil susu ni, so kita akan rasa kenyang sampai ke tengah hari walaupun kita tak ambil makanan. Lagi-lagi kita dah nak dekat dengan bulan Ramadan ni kan. Jadi kita boleh gunakan susu ni untuk sahur dan insyaAllah dia boleh bertahan untuk satu hari insyaAllah. Jadi susu itu diperlukan daripada lahir sampai